salah satu sapi pegon ini teman-teman. Ini tadi pagi buka harga 30 juta. Terus agak siang lagi ini diturunkan 29. Ini tadi ada penawaran 28.600. Ini masih dalam pantauan. Bagus ini untuk ingon-ingon istimewa ini. Dari segi posturnya sampai kaki-kakinya juga bagus ini sapi. Pegon ganteng. Bobot pinten Pak Dewau ditimbang? 550. Pun pel pinten Pak? Setunggal mau kalian? Nggih. Dinyak pinten Dewau? 28 pinten? 28.600. Dinetke pinten? 29. Dinetke 29. Sapi saka ngendi, Bos? Kok desa? Apik lho, sapi ini. Wah, iya. Di netke harga 29. Ada penawaran di 28.600. Ini tadi orangnya minta tambah 200. Jadi 29 kurang 200 ya. Seperti ini bobotnya 550 kg. Masih dalam pantauan para juragan-juragan ini untuk ikon-ikon bagus itu untuk bahan ini sapi. Dari pantatnya teman-teman. Dari kaki-kakinya. Dari pasar sapi Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah teman-teman. Pantauan sapi pegon. Dari kaki-kaki jauh. Ekornya panjang banget ini. Belum ngisi sapi ini. Ini ngisi jadi monster ini. Nggo bahan apik iki. Seperti ini sapinya. Dari segi posturnya ini belum juga deal ya. Sudah ada penawaran 28.600. Mintanya tadi orangnya minta tambah 200 lagi, 200.000. Masih selisih uang 200.000, belum juga deal. Ini tidak ada pantauan lagi sama juragan yang lainnya. Nah ini pakai baju orange. Inilah situasi dan kondisi dari pasar sapi Wirosari Grobogan. Ini tempatnya dari Stok Kliwon, tanggal 14 Mei 2022. Tinggal ini apa ini bos? Durung ngisi. Loh, lari baterai mas. Ekor gandeng. Ini ada si metal dan juga ada limusin cross yang barusan diselesaikan ditimbang tadi. Harga berapa bro? Harganya 25 bos. 25. Sekarang-karang. Limusin. Tawar 28 bos. Tawar 28.
Masuk YouTube bos ya. Masuk YouTube terus. Dia siap. Jinak TV. Ya. Para juragan juragan. Oke, matur suwun bos. Tim bos dari Bandung. Dari Bandung. Ini. Rp29 dapat sapi seperti ini teman-teman. Nah ini kembali ke sapi pekon yang ini. Minta harga 29 masih selisih uang 200 ribu ini. Nah ini seperti ini sapinya teman-teman. Sapi pekon super cocok untuk bahan ini. Mau mancing deh. Nyapi ya Pak Bono Bono. Oh teman-teman itu bah tiang. Jinak TV. Jinak TV. Ben, kok ben bu YouTube aku. Mancing pinter nih. Ayo sama Liko. Walupitu. Walupitu. 28.700 deal. Dinya 6 jaluk tambah 100. Oh, dinya 86 jaluk tambah 100. Jadi 28.700. Oh, siap, Bos. Nggih. Wah, ini para pecinta sapi. Jinak TV. Yo. Wes, Bos. TV-ne spasi. T T cilik bu gede. Waduh sebenarnya nggak. Nah, wes. Di klik ah, klik ah, klik loh. Jadi. Nah iki lo. Ayo. Harus payu walau di kerpe itu pak bos. Tuh ceritane. Nah, akhirnya para juragan-juragan sapi ini minta di syuting biar masuk YouTube jare dia. Masuk YouTube nyengir. Nyengir. Oh. Oke, teman-teman dibagikan larif kami dari Pasar Wirosari ya. Informasi terkini, alhamdulillah Pasar Wirosari aman, terkendali. Ya, aman, sapinya sehat-sehat semua. Semoga pasar-pasar yang lainnya aman juga, sapi-sapinya sehat-sehat semua ya. Oke, dibagikan larif kami dari Pasar Wirosari Grobogan Jawa Tengah. Tepatnya dari Situ Kliwon tanggal 14 Mei 2022. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari kami. Jinak TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.